adiknya ah. Eh, Galang, itu tidak baik. Hei, Omba! Baba Bebong! Kamu katanya mengejek tidak baik. Baba Bebobi! Wah, kamu Galang, keterlaluan. Tapi kan kamu duluan. Omba, mau apa kamu? Aku mau belajar. Wah, pasti mau belajar membaca ya. Aku bingung, kamu kok belum bisa lancar baca sih? Cuma kamu yang paling tidak lancar membaca di kelas. Memangnya kenapa? Kamu harusnya malu. Berarti kan kamu yang paling terlambat. Dan kamu calon tinggal kelas. Omba, Omba, sudahlah, tidak usah belajar terlalu keras. Lebih baik sekarang banyak main dan berbohong saja. Serajin-rajinnya kamu, toh tetap saja kamu tidak akan berhasil nantinya. Bukan begitu, Galang? Benar. Kalau untuk Omba, aku percaya dia tidak akan bisa membaca terus. Ada apa, Omba? Kamu terlihat sedih sekali. Iya, tadi aku ketemu Gala dan Dogi di depan. Mereka mengejek aku terus. Karena sampai hari ini, aku tidak lancar membaca, Paman. Ah, sudahlah. Tidak usah dipedulikan mereka. Yang penting sekarang, bagaimana kau belajar agar minggu depan kau bisa membuktikan kepada mereka kalau kau bisa. Tapi Paman Kuku, kalau belajarnya cepat-cepat, aku tidak bisa membaca. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Paman punya cerita yang bagus untukmu. Iya, Paman. Iya, aku mau mendengarkan, Paman. Iya, benar. Nanti setelah mendengar cerita, baru aku akan mengajarkanmu cara membaca. Tim sepak bola Kerajaan Alif sedang membutuhkan kiper baru untuk pertandingan antar kerajaan. Karena pertandingan ini sangatlah penting dan mendesak. Akhirnya, Raja Alif mengadakan sayembara untuk mencari seorang kiper yang handal untuk tim kerajaannya. Adapun yang memenangkan sayembara akan mendapatkan sejumlah uang dan bergabung dengan tim kerajaan. Karena hadiah yang besar dan menjadi tim kerajaan menjadi impian banyak orang, maka berbondong-bondonglah pemuda dari seluruh penjuru kerajaan mendaftar mengikuti pertandingan tersebut. Abdul adalah salah satu peserta yang ikut dalam sayembara tersebut. Abdul termasuk orang yang pendek dari banyak orang yang seusianya. Apalagi dia tidak begitu mahir bermain bola. Tapi karena dia ingin sekali bergabung dengan tim kerajaan, dia begitu bersemangat berlatih setiap hari. Tapi teman-teman dan tetangganya bukannya mendukungnya, malah mengejeknya karena kekurangan fisik dan ketidakmampuannya menangkap bola. Karena dia berpikir, ini keinginanku dan tidak ada yang salah dengan hal ini. Abdul terus berlatih sampai kepada hari sayembara. Di hari sayembara, tibalah gilirannya untuk menangkap bola. Dengan perasaan yang bercampur aduk, dia bersiap-siap di depan gawang. Untuk menangkap bola yang dilayangkan oleh penyerang-penyerang kerajaan yang hebat.
Akhirnya, dengan semangat dan doa-doanya, dia berhasil menangkap semua bola yang dilayangkan kepadanya. Walaupun banyak orang yang menangkap bola seperti Abdul, tapi Raja Alif melihat Abdul berbeda dari yang lain. Kekurangan fisik Abdul dan semangat yang berkobar dalam dirinya untuk berlatih membuat Raja Alif memilihnya untuk bergabung dengan tim kerajaan. Wah, mendengar cerita tadi, aku jadi semakin semangat ingin berusaha untuk belajar dengan giat, Paman. Ya, terima kasih banyak ya, Paman. Aku pasti bisa membaca. Nah, begitu dong, Omba. Kau harus percaya diri bahwa kau bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Ya kan, Omba? Benar, Paman Kuku. Baiklah, bisa kita mulai belajar sekarang? Bisa, Rila. Nah, Omba, supaya kamu cepat lancar, aku punya saran. Berlatihlah dengan membaca semua tulisan di mana saja yang kamu lihat. Nanti pasti kamu cepat bisa. Semua saran Arila pasti Omba turuti. Terima kasih, Arila. Sama-sama, Omba.